Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Wajah serius pelakon Ungku Ismail Aziz di dalam menghasilkan kandungan dalam media sosial bersama istri Nat Zainal seakan memberi gambaran dirinya suami yang suka mengatur kehidupan pasangan. Hakikatnya, pasangan yang mendirikan rumah tangga lebih setahun lalu itu hidup bahagia, bahkan tenang sahaja. Tidak mempedulikan persepsi orang, pelakon drama Cina Buta itu berkata, ada garis di sebalik makna kongkongan dan nasihat. Katanya memikul tanggung jawab sebagai suami menjadi kewajiban buatnya untuk membimbing istri ke jalan kebenaran dan diredahi. Mungkin katanya karena itulah ramai melihat dirinya seolah-olah mengongkong kebebasan istrinya. Sedangkan kata Ungku Ismail, dia tidak pernah menghalang istrinya meneruskan kerjanya sebagai pelakon, tetapi harus tahu menjaga batas. Kadang-kadang orang tak dapat membezakan antara kongkongan dan nasihat. Saya tak pernah halang Nat untuk melakonkan apa saja watak. Contohnya dia melakonkan watak orang gila, cuma saya ingatkan supaya jangan ada adegan terselak-selak. Banyak benda perlu dijaga. Saya suka dan mengenali Nat sebagai pelakon. Takkan selepas kawin saya nak halang Nat meneruskan minat dalam bidang seni, karena dalam lakonan pun kita masih boleh berdakwah, katanya. Mengulas bagaimana hubungan dengan dua anak Nat hasil perkawinan terdahulu, Ismail berkata dia tidak pernah menganggap mereka sebagai anak tiri, sebaliknya Ibrahim dan Budi seperti anaknya sendiri. Katanya ada masa bergurau dan bermain, namun dia akan menegur seandainya keadaan memerlukannya untuk bertegas demi kebaikan. Bagi saya tiada istilah anak tiri, saya tahu mereka ada bapa. Walaupun saya bukanlah bapa kandung, tetapi mereka sudah seperti anak saya. Kasih sayang terhadap mereka sama seperti saya menyayangi adik mereka, Ungku Indara Putih, katanya. Ungku Ismail dan Nat mendirikan rumah tangga pada 23 Januari tahun lalu. Hasil perkongsian hidup pasangan itu dikurniakan cahaya mata lelaki, Ungku Indara Putih yang kini berusia 9 bulan.